Definisi suami sayang istri. Meski bukan Swifties, pria ini rela menghabiskan 34 juta rupiah untuk sang istri. Konser penyanyi Taylor Swift bertajuk The Eras Tour Singapura yang berlangsung dari tanggal 2 hingga 9 Maret 2024 ini disambut antusias oleh penggemarnya. Ada beberapa momen unik di sela-sela konser tersebut, seperti tingkah lucu dari pria ini yang memakai kaos bertuliskan budget menonton konser Taylor Swift. Gak tanggung-tanggung, jumlahnya mencapai 34 juta rupiah loh. Tingkah unik ini pun viral di media Singapura maupun Indonesia, usai sang istri mengunggah tingkah unik suaminya melalui Instagram Stories. Sang suami, Hendra, tampil unik dengan kaos putih yang bertuliskan, "Aku bukan Swiftie, tapi aku ingin nyenengin istri," di bagian depan, sementara di bagian belakang kaos terdapat rincian anggaran menonton konser Taylor Swift di Singapura pada Minggu 3 Maret 2024. Hendra menuliskan beberapa rincian biaya seperti tiket Cat 1 seharga 21,5 juta rupiah, tiket penerbangan pulang pergi Surabaya-Singapura 7 juta rupiah, hotel per malam 3,8 juta rupiah, makan dan minum 3,8 juta rupiah, outfit istri 1 juta rupiah, oleh-oleh 1 juta rupiah, hingga harga sablon kaos 50 ribu rupiah. Total biaya keseluruhan mencapai 34 juta 350 ribu rupiah. Kaos ini ternyata ide spontan dari Hendra yang ingin terlihat unik saat konser. Tapi tahu nggak sih, harga tiket yang tertera di baju mahal banget sampai melebihi harga normal loh. Nah itu ternyata karena Ulfa sang istri nggak dapet tiket saat war. Jadi dia harus beli di reseller dengan harga 4 kali lipat lebih mahal dari harga tiket normal. Emang gak usah diraguin lagi sih totalitas dan dedikasi dari para Swifties ini. Kalau kalian ada yang nonton di Eras Tour juga gak nih? Coba komen di bawah ya.